Dan kalian bakal dapetin 100 gem tiket spesial juga 100 dan euro 1M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bro sis. Balik lagi bareng saya Lutfi Farijan. Kita lanjut lagi Football Master 2. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka Football Master 2 ini, yang suka game sepak bola, boleh di like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share dan sebagainya. Kalian terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana. Saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya. Oke, di sini kita lihat dulu ya beberapa juga, nanti saya akan coba ke mail dulu biasa ya. Apakah ada yang baru dari Football Master 2? Tidak ada, jadi saya claim semua dulu. Lalu di sini event-eventnya, oh lumayan nih, ada event Rising Superstar, nanti saya akan awakening juga. Masuk ke sini ajalah langsung ya, ke sambut musim semi. Di sini ada login harian kelima, ada medali juara ya 50. Ini sangat membantu sekali karena saya akan nge-awakening untuk tim saya gitu ya, untuk pemain saya biar makin up lagi gitu loh ya. Lalu di sini juga ada tukar kado, saya udah menjalankan semuanya, jadi tinggal klaim dulu aja. Kalian tinggal ikutin aja misinya, nanti kalian dapat peluit dan kalian bisa tukar dengan sertifikat yang paling penting ya. Lalu di sini juga saya udah selesain ini karena kuotanya cuma 5 ya, jadi gak bisa ngegabungin lagi gitu loh ya untuk dapetin semua hadiahnya. Lalu di sini ada tantangan klub ya, tantangan menghentikan bola maksudnya ya, trap the ball. Jadi kalian bisa grinding tiket spesial di sini ya. Aturannya juga sudah ada, kalian tinggal main aja. Tiap hari kalian dapetin 3 kali permainan dan ini berlaku untuk 3 hari ke depan tentunya ya. Jadi kalian lanjut aja langsung ya, minimal kalian untuk dapetin tiket spesial ini 100 poin. Jadi kalian minimal 100 poin udah dapet 50 tiket spesial. Tapi yang paling penting kalian harus di 200 poin biar dapetin maksimal 150 tiket spesialnya. Dan juga ada buku coaching 1 dan juga euro ya. Lalu di sini paket liburan saya tidak akan elite nanti ya. Untuk elite mungkin besok ya saya akan coba up. Nah, di sini ada custom pribadi mungkin nanti dulu. Saya ambil dulu bintang nasional, saya skip dulu mungkin untuk kali ini. Tapi di sini saya akan coba ya. Coba untuk wishlist keinginan ya, custom pribadi karena saya penasaran. Dengan 8111 ini untuk gemnya kita bisa nggak dapetin yang kita inginkan. Jadi di sini pilih 14 item yang kamu mau, grand prize terjamin dari 10 undian ya. Kita lihat ya apakah benar, dan semoga saja di 8000 gem ini bisa dapetin ya. Dan ini peraturannya kalian bisa lihat ya, pilih dulu 14, kamu bisa tekan reset hadiah untuk kosongkan semua hadiah lagi. Oke, di sini ada pakai lucky coin untuk undinya. Ini pakai gem tentunya ya. Mahal sebenarnya, tapi saya akan coba aja. Ini buat kalian juga kalau lihat apa ada event ini, apakah worth it enggaknya? Di sini saya akan coba untuk perlihatkan gitu loh ya. Jadi di sini kita lihat satu kali satu apa tuh ya, custom ya. Waduh, kurang ngerti saya, tapi kita coba aja ya. 14 kali kita bisa dapetin yang 25 gitu mungkin ya. Kita coba aja ya di sini buat tulis keinginan. Oke, di sini ada Alisson, De Gea, ada Van Dijk dan juga Arnold. 45 doang ya, enggak 90 ya. 10 enggak 99 loh. Ya, agak kurang sih menurut saya ya. Di sini pun hadiahnya kurang juga sih. Ya udah, gak apa-apa. Di sini mungkin saya akan coba pilih DGA ya untuk utamanya. Karena ini apakah worth it enggaknya kita lihat aja untuk kali ini ya. Oke, di sini kita bisa pilih 3 untuk hadiah pertamanya ya. Buku tentunya dan juga ini lumayan. Gak apa-apa lah ya, saya gak akan pilih pemain. Nah, di sini ada paket custom kit. Ini apa nih? Custom ini bisa satu. Oke, coba ya.
apakah bisa gitu saya dapetin. Oh, ada pemain juga di sini ya, lumayan sih. Tapi paket custom lencana juga deh. Ini mah ini aja ya. Untung-untungan. Pemain mungkin saya akan coba skip aja karena masih banyak pemain saya. Saya butuh buku juga untuk nge-up-nya. Dan tidak ada lagi sih. Ya udahlah ya. Pemain aja S plus Thiago lah ya. Lebih dibutuhin nantinya untuk grup. Lalu di sini untuk hadiah ketiganya enggak ada yang menarik weh. Enggak ada yang menarik kecuali ini. Aduh, enggak ada yang menarik banget ternyata. Kirain lumayan gitu loh. Oke, enggak jangan itu. Saya bingung jadi milihnya nih. Oke, mungkin ini saja. Reports dan juga ya FW, mending DF sama saya tuh punya FW, gini aja. Oke, gini aja ya. Konfirmasi. Syaratnya kita beli dulu untuk undiannya ya. Kita coba ya untuk undiannya. Satu itu 99 weh, mahal kali weh. Mahal kali, kita coba ya. Kita undi yang pertama, semoga dapat baju kayak ya, ataupun maksudnya ini jersey gitu, baju gitu ya, ataupun lencana gitu ya. DGA-nya semoga juga dapat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat di awal-awal. Buku please, ataupun apapun yang bagus. Oke. Okay. Aduh, sekali lagi itu bisa dapetin yang namanya hadiah kedua ya. Oke, okay. Untuk ini 198 weh, tambah lagi jadi agak boros ya. Jadi tiap kita nambah lencana ini ya, lencana coin wish ini, kita makin ini lagi dikalikan 2, dikalikan 3 gitu ya, nantinya begitu kali ya. Aduh, mahal juga ya. Oke, kita coba undi lah. Kita lihat, semoga dapat please. DGA-nya nggak dapat ya, coaching. Hadiah ketiga mulu emang di awal-awal. 297. Ambil. Oke. Bismillah, dapat please. Jangan bilang kita dapat hadiah ketiga lagi. Astaga, benar dapat ketiga lagi. Persenannya gimana ini? Bingung juga nih. 495. Nah, oke, kita coba. Bismillah, please. Dapat dong. Oke, dapatnya Thiago ya. Hadiah kedua, oke. Bismillah ya, ketujuh nih, 693. Oke. Kita coba ya. Bismillah ketujuh. Please. Dapat buku atau apapun yang bagus, kek. Ampun, dapatnya hadiah ketiga. 9 nih ya. 891. Oke, kita lihat. Bismillah, please dapat DGA-nya dong. Aduh, nggak dapat ini mah. Aduh, kemana aja? Hah? 11, 1089. Oke. Bismillah, yuk. Dapat DGA-nya, please. Dapat DGA, please. Nggak dapat juga. 14.386. Oke, kita coba ya. Yuk, bismillah. Dapat di sini. Oke, please. Please. Style serangan 6 ya, yang buku ya. 1.683 ini saya skip karena sekarang aja udah gak bisa beli lagi ini saya ya. Ini terakhir nih ya, yuk. Bismillah, yuk. Dapat DGA-nya, please. Please. Selamat mendapatkan buku skill lagi, gatu. Udah deh. Bisa sih sekali lagi, cuman sayang banget. Ini ada yang dapat ini lagi. Apaan tuh saya dapat apaan tuh? Oke, ternyata fix ya. Saya habis di 7 ribuan lebih nih.
tetap ya gak dapat apa-apa gitu ya, dapatnya ya yang hadiah utamanya gak dapat, di hadiah keduanya lencana ataupun custom juga ya, ataupun jersey ini juga gak dapat. Aduh, gimana nih, gak dapat sama sekali ya. Oh, ini juga kalau gini tuh kita dapat ya, asal hadiahnya hadiah ke satu ya, kita dapat angpau juga nih, buat kalian juga bisa kebagiin gitu loh. Oh, kita bisa reset juga ya tadi ya. Di sini kesimpulannya untuk custom pribadi gak worth it banget. Menurut saya sih gak worth it ya. Jadi kalian kalau yang mau ikutin custom pribadi boleh, boleh kalau kalian emang punya banyak gem. Tapi kalau yang gak punya banyak gem, jangan sampai kalian ikutin ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan untuk kalian yang nungguin gift code terbaru, tentunya sudah ada untuk kalian ya. Football Master 2 sudah ngasih. Dan di sini kita coba aja ya untuk tukar kode aktivasinya ya. Kalian tinggal masukkan aja LC Rebro ya. Jadi kalian gini aja dan kalian coba ya. Claim ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat, please. Dan kalian bakal dapetin 100 gem, tiket spesial juga 100 dan euro 1M di sini ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja LC Rebro, nanti kalian bisa dapetin kode aktivasi dan juga hadiah-hadiahnya ya. Oke brosis, dan mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See ya, bye.